haji Provinsi Jambi tahun 2022 ini berjalan dengan sukses. Ini berkat sinergisitas antar semua instansi, pemerintah daerah, imigrasi, kemudian KKP, ada Dinas Perhubungan, TNI Polri, termasuk seluruh tim dan dalam yang tergabung dalam PPIH Provinsi Jambi. Kita kembali memberangkatkan jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang insya Allah ini kloter yang ketiga ya, yang 12 pada pagi hari ini. Dan kloter pertama sudah sampai di Mekah, sudah sampai di hotel, setelah ini sudah mulai beribadah. Nah, jadi harapan kami adalah yang pertama, kita berharap semua jemaah Jambi ini semuanya sehat, tidak ada masalah selama ibadah, dan kembali ke Jambi dengan selamat dan sehat. Terima kasih sudah diterima dan disambut oleh PPIH Embarkasi Haji Antara. Kemudian tentunya harapan kami mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Tentunya juga harapan kita semua urusan dipermudah, diperlancar, dan haji kita dapat menjadi haji yang mabrur. Terharu, sedih soalnya tante saya pergi haji dan juga nenek saya juga pernah naik haji, jadi rasanya tuh sedih, takut nggak ketemu lagi. Harapannya inginlah berangkat haji bulan tahun besok, apa-apanya gitu kan. Umur ibu sekarang sudah 60. Mudah-mudahan harus berangkat. Amin. Terima kasih untuk semuanya.